saya kira di Permen 1 2023 itu sudah mengatur secara detail ya bagaimana proses pengangkatan dalam jabatan fungsional. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan bahwa ada pengangkatan pertama, kemudian perpindahan jabatan, penyesuaian dan promosi. Nah, semuanya itu harus memiliki prosedur. Lebih menjanjikan dari sisi pengembangan karier. Misalnya, kalau misalnya pejabat pengawas, misalnya dia pejabat administrasi, maka otomatis dia hanya mentok di 3 hari. Kecuali kalau dia promosi. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia pejabat fungsional, maka dia bisa sampai 3-4 tahun. Sepanjang dia memiliki kompetensi, ya kan? Memiliki kompetensi, kemudian bisa ikut.